cinta dan kasih sayang beliau yang sangat menginspirasi banyak anak muda Indonesia. Kecerdasan beliau yang menghasilkan sebuah karya pesawat terbang. Dan terakhir, beliau bermimpi menerbangkan R-80 di tanah air Indonesia ini. Semangat juang beliau yang selalu ingin menunjukkan ke negara lain bahwa Indonesia juga bisa berkarya membuat sebuah pesawat terbang. Selamat jalan, Bapak Habibie. Rasanya sangat sedih jika nanti R-80 terbang tanpa Bapak menyaksikannya lagi. Kami, generasi muda PCT Komputer, mendoakan semoga Bapak diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang paling baik, serta dipertemukan kembali dengan Ibu Ainun. Amin ya Rabbal Alamin.